Saudara, dalam menciptakan kemandirian memerangi pandemi COVID-19, pemerintah tetap akan memproduksi vaksin merah putih. Vaksin ini diprediksi paling cepat akan selesai uji klinis tahap 3 pada akhir tahun 2021. Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kemenristek, Ali Gufron Mukti, mengatakan vaksin merah putih akan tetap diproduksi meskipun pemerintah telah mengimpor vaksin COVID-19. Dalam pembuatan vaksin merah putih, pemerintah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti UGM, IPB, Universitas Andalas, dan UNER. Penelitian vaksin merah putih ditargetkan selesai uji klinis tahap akhir dan mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM pada akhir 2021. Maka vaksin merah putih masih perlu untuk boosting, artinya tubuh kita biar menghasilkan antibodi yang bisa menyerang kepada virus yang masuk gitu. Jadi gitu, masih perlu. Kalaupun ternyata ya bahwa kita pandeminya selesai di tahun 2022 umpamanya ya, apakah vaksin merah putih masih perlu? Ya, kita masih penguasaan teknologi ini juga masih perlu ya. Dan masih berkembang. Iya, masih berkembang ya. Ini juga bisa kita ekspor dan lain sebagainya. Jadi ini masih tetap, jawabannya masih tetap untuk diupayakan vaksin merah putih meskipun sudah selesai pandemi di 2022, kalau selesai ya,